bisa dibicarakan Pak, apa hipakat ini terbentuknya mulai kapan ini Pak? Kalau hipakat secara nasional yeah. terbentuk sejak tahun 63. Hipakat terbentuk 63 di Bandung. Jadi saya jelaskan dulu, hipakat itu adalah himpunan putra putri keluarga angkatan darat. Anak kolong. Anak kolong. Jadi sejak tahun 1963 kegiatan hipakat tidak begitu aktif. Organisasinya ada, tapi tidak menyebar ke provinsi-provinsi yang lain, kemudian di Jawa Barat. Nah, terbentuklah kepengurusan hipakat yang baru tahun 2017 yang dibentuk oleh pendiri-pendiri hipakat sebelumnya memberi mandat kepada Bapak Haryana Tambunan sebagai ketua umum DPD di PP Pusat sejak tahun 2017 dan sejak kepengurusan beliau hipakat bisa berdiri di beberapa provinsi, bisa dibentuk sampai saat ini sudah terbentuk di 21 provinsi, salah satunya di DPD Sumatera Selatan. Di Sumatera Selatan, hipakat terbentuk tahun 2018 kepengurusan DPD hipakat, dan ada penggantian kepengurusan di tahun 2020. Maaf, kalau Bapak sendiri sebagai apa Pak? Saya sebagai Ketua DPD Provinsi Sumatera Selatan, dan sebelah kiri saya Ibu Tata sebagai Sekretaris DPD hipakat, dan sebelah kanan saya Bapak Pendawa sebagai Wakil Ketua 1 Bidang Organisasi, dan Bapak Fadli Bendahara hipakat, dan rekan-rekan pengurus yang akan dibentuk DPC Kota. Kalau secara jumlah untuk DPD Sumsel berapa orang anggota? Untuk pengurus DPD Sumsel ada 83 dan anggota aktif kurang lebih 200 anggota saat ini. Nah ini singkat aja Pak ya, harapannya gimana Pak hipakatnya Pak? Harapan kami bisa menghimpun keluarga keluarga anak dari Angkatan Darat di seluruh Provinsi Sumatera Selatan. Jadi program kerja kita dalam waktu dekat ini adalah membentuk DPC-DPC di seluruh Kabupaten Sumatera Selatan. Itu rencana kerja kita. Terima kasih Pak ya. Baik. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.